reses hari ini ya seperti reses-reses sebelumnya, kita bertemu dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh terkait yang ada di wilayah tersebut dalam rangka menyerap aspirasi terkait dengan program-program pemerintah, baik itu pemberdayaan maupun pembangunan yang ada di wilayah Kota Makassar, khususnya yang ada di dapil kami. Dan menyerap beberapa aspirasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan tentu saja bagaimana pemanfaatan dana kelurahan yang tepat di setiap wilayah yang ada di Kota Makassar. Aspirasi dari warga di khususnya titik ini, Bu, apa saja? Lebih banyak terkait dengan infrastruktur ya, pengerukan drainase, dikarenakan memang karena musim penghujan menyebabkan beberapa wilayah banjir. Kemudian juga bagaimana pemberdayaan masyarakat di tengah masa pandemi ini, seperti bagaimana pembinaan UMKM dan lain-lain. Lebih banyak ke arah ke situ ya. Dan tentu saja fasilitas kesehatan.